Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang mengambil tema Sport Science, Sport Industry, dan Sport Tourism yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Menpora Zainuddin Amali dinilai sangat tepat oleh stakeholder olahraga Indonesia. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman dan Ketua KOI Raja Sabta Oktohari menilai tema HORNAS 2020 sudah sangat tepat dan harus diimplementasikan untuk kemajuan olahraga Indonesia. Sport Science harus segera dilakukan agar olahraga Indonesia tidak jauh tertinggal negara-negara lain, serta mengembangkan sport industry untuk menunjang olahraga Indonesia serta sport tourism menjadi nilai tambah tersendiri bagi Indonesia. Olahraga ini kalau kita bisa mengoptimalkan untuk pertama sport science itu meningkatkan prestasi atlet. Tanpa dukungan sport science sulit kita mencapai prestasi dunia. Tetapi dengan sport industry saya setuju dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Mari kita mulai gunakan produk Indonesia. Kemudian untuk wisata kita banyak sekali tempat wisata. Kita bisa gelar kegiatan olahraga di tempat-tempat wisata dan menarik wisatawan datang ke Indonesia. Saya rasa ini tema yang sangat baik, mari kita dukung bersama. Jadikan 2020, HORNAS 2020 ini kebangkitan olahraga Indonesia menuju prestasi dunia. Inilah yang dibutuhkan sekarang di tengah-tengah situasi COVID, dibutuhkan lebih banyak kreativitas. Nah, kreativitas ini ditunjukkan dari tema olahraga, tema HORNAS kali ini. Ada tiga tema, gitu kan. Dan tiga tema ini dikolaborasikan dengan tiga kementerian. Memang kita semua menyadari untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, itu tidak bisa lepas dari campur tangan kementerian yang lain. Nggak mungkin Kemenpora sendirian, gitu. Ada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Industri. Nah, ini mungkin melalui Kementerian Industri itu bisa mendorong para industri-industri yang ada di Indonesia supaya lebih proaktif untuk mendukung bukan hanya produknya mereka, tapi juga prestasi anak bangsa. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari tourism, atau karena sport tourism itu satu paket. Menpora Zainuddin Amali juga mengakui HORNAS 2020 kali ini dinilai berbeda dari mulai tema yang angkat hingga penyelenggaraan HORNAS yang dilakukan secara virtual di tengah pandemi COVID-19 di Gor Popki Cibubur 9 September 2020. Presiden Joko Widodo juga direncanakan hadir secara virtual dari istana.